Halo, selamat pagi Anda semua. Bertemu lagi dengan saya di Amdadka Channels. Tips hari ini adalah cara menghilangkan flek hitam dan memutihkan kulit dengan menggunakan dua bahan saja. Oke, hari ini saya gunakan jeruk nipis, oke. Cara membuatnya adalah Anda bisa gunakan jeruk nipis, jeruk peras ataupun jeruk lemon. Jadi terserah Anda. Kalau ada misalnya punya jeruk lemon, bisa gunakan jeruk lemon. Kalau punya jeruk nipis, bisa gunakan jeruk nipis. Oke, ini dia jus jeruknya. Bahan kedua adalah saya gunakan air mawar. Oke, jadi dua bahan aja, air mawar dengan jeruk nipis. Campurkan air mawar. Oke, sedikit. 2 sendok air mawar. Oke, jadi gunakan takarannya adalah 2 sendok air mawar campurkan dengan 2 sendok jus lemon atau jeruk nipis. Oke, kayak gini. Jadi misalnya air mawarnya 3, jus jeruknya 3, oke? Ini 2, oke? Cara memakainya gunakan kapas, celupkan, kemudian oleskan di seluruh wajah di malam hari, oke? Di malam hari sebelum tidur Anda oleskan aja ini, oke? Seperti toner. Kemudian biarkan semalaman, paginya baru dicuci dan gunakan setiap malam, oke? Anda akan melihat hasilnya dengan cepat. Kulit akan menjadi putih seketika. Oke? Jadi ini bagus sekali untuk menghilangkan flek-flek hitam. Oke, bekas-bekas jerawat dan juga untuk memutihkan kulit yang gelap. Oke, itu saja untuk hari ini. Terima kasih karena menonton. Semoga bermanfaat untuk Anda semua. Sampai jumpa lagi di lain video. Dadah.